kita lah setakat ni yang kita buat. Biasanya kalau kereta yang kita buat separuh-separuh ni, biasanya akan ada masalah balik lah. Mula-mula tu okey lah, tapi lama-kelamaan dia akan menjadi semula lah. Sebab selagi abuk besi tu masih ada dalam sistem, selagi itu masalah tu tak akan selesai lah, dia akan tetap berada sebagai barah kat dalam sistem. That's why bila sistem dah hitam adalah lebih baik kita tukar keseluruhan sistem untuk mengelakkan problem berulang-ulang kali. Sebab tu penilaian untuk sistem tu sangat penting pada peringkat awal. Sekiranya sistem tu kita dapati telah pun hitam, so adalah lebih baik kita terus buat penukaran satu set. Kita terus buat penukaran satu set, jangan kita orang kata sayang-sayang lah nak buat separuh-separuh. Supaya kita tak akan menghadapi masalah yang berulang kali di masa hadapan.